Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Bunda Nining. Semoga teman-teman baikku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, halal barokah. Bunda Nining di sini juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman baikku dimanapun berada, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Semoga teman-teman baikku hari ini senantiasa dalam kebahagiaan. Amin ya Allah. Teman-teman, Bunda Nining membuat video ini insya Allah yang terakhir tinggal di Hong Kong ya teman-teman ya. Karena Bunda rencana mau pulang ke Indonesia. Semoga apa ya keberkahan yang ada di Hong Kong ini dibawa ke kampung halaman, ke tanah air tercinta ya teman-temanku ya, amin ya Allah. Nah ini kenangan di saat ke majelis MT Yunlong, majelis Taklim Yunlong, cabang Yunlong ya. Nah di sini Bunda Nining ambil untuk kenang-kenangan. Di sini juga ada sepeda teman-teman nih. Biasanya di sini diparkir kalau belanja gitu naik sepeda ya. Karena Yunlong itu kalau di Indonesia kayak perkampungan gitu ya teman-teman ya. Nah kalau daerah Kuswebe itu kota kayak gitu teman-teman. Ini biasanya kalau hujan ini sungai. Ini sungai ini teman-teman bukan banjir ya, penuh gitu. Karena sekarang musim panas, jadi ya enggak begitu penuh gitu ya teman-teman ya. Semoga kenang-kenangan ini membawa keberkahan dan membawa kebaikan-kebaikan dan tidak kembali lagi ke Hong Kong ya teman-teman ya, insya Allah, amin. Ikuti aja keseruannya Bunda Nining ya. Terminal Yunlong, terminal bis Yunlong, baru silaturahmi dari majelis taklim cabang Yunlong teman-teman. Ini perjalanan mungkin terakhir ya, dan Bunda Nining pulang ke Indonesia teman-teman. Selamat tinggal Hong Kong, sampai jumpa tanah air tercinta. Demikian teman-teman perjalanannya Bunda Nining terakhir di Hong Kong. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video Bunda Nining berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.